Shahr Ramadhan yang diuzilah Qur'an. syahrul Ramadhan. Bulan Ramadhan ini, yang diuzilah fiil Qur'an. Itulah bulan diturunkannya Al Qur'an. Untuk apa Al Qur'an itu diturunkan? Huda'lin. Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم بابا إروي بابا بابا إرتي تقو تقو مسرقان ulama علم Cerdik Pandai, Bapak Ibu Pengurus Masjid Baripurna Darul Aman, Ibu-ibu Anggota Majlis Ta'lim, Jamaah Hadirin Hadirat, Yang besar tak dapat untuk saya sebutkan gelarnya masing-masing, Yang kecil tak dapat untuk saya panggilkan namanya, Semuanya saya hormati dan saya muliakan, Semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah. Karena itu kita hanya memuja dan memuji kepada Allah. Karena tak ada benda apapun, zat manapun yang layak dan patut untuk kita puja juga kita puji melainkan hanya Allah saja. Kalaupun ada orang-orang ingin memuji kita Maka katakanlah kepadanya, "Alhamdulillah, apa makna Alhamdulillah? Segala puji hanyalah milik Allah. Saya ini tak layak kalian puja dan tak layak kalian puji, karena tanpa Allah, saya ini tidak adalah sesiapa." Itu maknanya ketika orang puji kita, kita katakan "Alhamdulillah". Menyadari hal ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajarkan kita membaca zikir di pagi dan petang. Di antara zikir pagi dan petang itu bunyinya begini. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Wahayzat yang maha hidup. Al Qayyum Yang berdiri sendiri. Bi Rahmatika Astagis Dengan rahmat engkau ya Allah tolonglah saya. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين Engkau jangan pernah tinggalkan saya, walaupun hanya sekejap mata. Mengapa kita tak mau Allah tinggalkan walaupun hanya sekejap mata? Karena kita tahu dan kita paham, apabila Allah telah meninggalkan kita walaupun hanya untuk sekejap mata saja, maka tak tahulah kita harus melangkah kemana. Tak tahulah pikiran ini untuk ditujukan ke mana sehingga tibalah waktunya kita tersesat. Sebab itu kita hanya memuji kepada Allah saja. Selanjutnya salawat juga salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga terus terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diberi waktu 40 menit. Kata Ustaz Yasri tadi waktu Ustaz 40 menit maksimal. Bisa lebih cepat lebih mantap. Ha itu. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Bapak Ibu Amal, Allah yang berbahagia, kita malam hari ini mengemas acara nuzulul Quran. Nuzul artinya turun Al-Quran ya Al-Quran ini. oleh para ulama berdasarkan informasi dari Al-Quran dan juga hadis bahwa Al-Quran itu turun di bulan ini begitu kata Allah begitu kata Rasul mana dalil yang mengatakan Al-Quran itu turun di bulan ini yakni bulan Ramadan tadi itu ayat yang dibaca oleh korik kita Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi quran Syahrul Ramadan bulan Ramadan ini alladzi unzila fihi al-Qur'an itulah bulan diturunkannya Al-Qur'an untuk apa Al-Qur'an itu diturunkan hudan linnas Al-Qur'an ini diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia ada satu catatan kita Allah cakap bukan buat petunjuk orang Islam. Bukan petunjuk orang beriman. Tetapi petunjuk buat manusia. Artinya Al-Quran ini, ini objektif aja. Dia bebas nilai. Siapapun yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, maka petunjuk itu ia akan dapatkan. Tak mesti harus orang Islam. Karena itu kita tengok, ada orang yang berada di negeri-negeri yang bukan Muslim, bukan negeri-negeri yang mayoritas masyarakatnya Islam, justru Islam itu terlihat di sana dari beberapa sisi. Karena memang Al-Quran menjadi petunjuk bukan kepada orang Islam saja. Siapa yang mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, so itu akan menjadi petunjuk baginya. Terus wabiyinatim min al-huda wal-furqan. Al-Quran itu menjadi alat untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita nanti berbeda pendapat untuk menilai sesuatu, ini boleh tidak nih? Ini boleh tidak nih? Oh ini tidak boleh. Oh boleh nih. Berdebatlah kita. Maka kembalilah kepada Al-Quran. Karena di sini nanti akan diketahui mana yang benar sesungguhnya, mana yang sejatinya itu rupanya tidak betul. بلان اني من جديد موليا الله سبركان لم سوره القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر maka Allah pun bercakap bahwasanya di bulan ini turun Al-Quran lalu nama turunnya itu malam qadar ketika kita mendapatkan malam turunnya Al-Quran yaitu malam qadar maka lebih baik dari seribu bulan seribu bulan itu kalau kita konversikan ke tahun lebih kurang 83 tahun banyak sebenarnya ingin kita ceritakan. Waktu kita terbatas, 40 menit, dan terpakai 10 menit, tinggal lagi 30. Jadi, mana nak kita ceritakan malam hari ini yang cerita petunjuk itu? Dari saya masuk, tadi saya tengoklah wajah Bapak Ibu. Oh, ini ternyata yang hadir ini orang-orang yang sudah banyak memakai umur. Saya tidak pengen menyebutnya tua, nanti Bapak Ibu tersinggung. Bapak Ibu tak pengen disebut tua karena itu saya gunakan saja istilah rupanya yang hadir ini orang-orang yang sudah banyak memakai umur. Karena itu kita cerita tentang umur saja. Karena banyak tadi mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas ini semuanya petunjuk buat kita. Tak mungkin kita nak cakapkan semuanya. Kuat pun Bapak Ibu saya tak kuat. Ah, Allah bercerita tentang esensi dan umur hidup kita. "Kata Allah, 'Begini, Allah sebenarnya mulai cerita dari atas. Saya enggak kupas supaya menghemat waktu.' Begitu kita dilahirkan oleh mak kita dari perutnya, keluarlah kita." Maka kata Allah, "Hatta idza Maka sampailah kalian pada sebuah usia dewasa. Wa dan sampailah umur kalian 40 tahun. Timbul pertanyaan, mengapa Allah menyebut angka 40? Biasanya kata para ahli tafsir Ketika Allah menyebut angka secara pasti, entah 10, entah 20, entah 3 bulan, entah sebulan, 6 kali, 7 kali, jumlah angka, seperempat, seperdelapan, enam 16 maka Allah itu sedang menunjukkan sebuah informasi yang pasti. Karena itu, tidak ada keraguan di situ. Lalu dari angka 40 ini ditelitilah oleh para ulama mengapa Allah bercerita sampailah umur kita manusia ini 40 mengapa tidak 10 bukankah 10 ini awal kita balik berakal misalnya atau mengapa tidak umur 25 bukankah Nabi itu menikah umur 25 apa rahasia Allah menyebut umur 40 para ulama yang hebat-hebat dulu telah menyelesaikan dan memudahkan kerjaan kita hari ini. Ditelitilah mengapa Allah menyebut umur 40. Ternyata umur 40 ini adalah umur batas maksimal hidup kita. Dari 0 tahun, 1 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun, 21 tahun, sampai 30 tahun, 31 tahun sampai lah 40 tahun. 0 tahun sampai 40 tahun, ini grafik hidup kita ini naik. Sampai 40, begitu dah 40, grafiknya turun. 41, 42, 43, 44. 50, 51, 52, 53, 54. Terus 60, terus ke bawah ke bawah ke bawah. Apa maksud grafik ini? Maksimal atau klimaks umur kita itu 40. Kalau umur kalian dah 40 ke atas, sekarang kalian katalah siap-siaplah menghadapi kematian kalian. Ah, saya bukan menakut-nakuti mati, bukan kita aja. Kenapa umur 40 adalah angka maksimal dari perjalanan umur kita? Kenapa di angka 40 Allah ingatkan kita tentang mati? Karena pastinya kalau umurlah 40, itu sisanya susah ada 40 lagi pak apatah lagi bapak-bapak yang hari ini sudah berumur 50 rasanya ndak ada sisanya 50 lagi apatah lagi yang hari ini sudah berumur 60 sisanya susah ada 60 lagi 120 hebat betul lah pak Sebab itu di umur 40 ini Bapak Ibu amba Allah berbahagia Allah mulai kirim kita berbagai penyakit. Ah, lah terasa ya bapak ibu kan penyakit apa aja yang ada. Kolesterol naik. Apa leh? Gula darah naik. Apa leh? Tensi naik. Asam urat kau tak naik doh. Asam urat kau turun. Turun ke mana? Turun ke kaki. Wah. Makanya kalau nyala turun ke kaki, ndak datar jalan marsan boleh. Pagi-pagi, ha. Mengapa Pak Haji? Asam murad nah. Ha. Mengapa Allah bagi penyakit-penyakit ni? Allah bagi penyakit-penyakit ni tanda Allah sayang ke kita. Ha, sakit kata Allah. Ya ya Allah, ha, ingatlah mati dah dekat tuh kata Allah. Jadi penyakit ni alarm. Mengingatkan kita akan kematian kita, karena begitu kita sakit, biasanya teringat mati. Wajah aku munazil telah datang peringatan kepada kalian, kata Allah. Mana peringatan itu, uban? Uh, uban ni kok Pak, Bu, ini peringatan. Begitu kita kaca kepala kita ini, bercermin, ha, huh, putih rambut. Ingatlah rupanya kita dah tua. Kalau sudah tua, berarti mati dah dekat. Nah, banyak uban nih di dalam aja tak nampak. Jangankan ke kepala, bulu hidungnya berubah. Sekali saya bercermin, nampak li dalam hidung itu berubah. Saya cabut, tercabut tiga. Ha, barulah pedih rasanya. saya. Maka itu tak mau saya cabut lagi. Biar aja lah untuk jadi pengingat. Begitu dicermin, nampak putih di dalam. Ah, maafirah kata Allah. Tuh, lah banyak putih. Mati dah dekat tu. Jangan macam-macam lagi. Lalu ibu-ibu ini bertanya dia, Pak. Kalau memanglah umur 40 ini adalah umur peringatan Allah tentang kematian kita. Mengapa bapak-bapak kok -bapak ada puber kedua di umur 40? Nah, ini pertanyaan. Bok, iya bok? Nah, kata ibu. Di umur 40 kok apa aku menggata linyo. Padahal peringatan Allah awak akan mati. Tapi mengapa laki-laki kok ada puber kedua umur 40? Bu, ambo kok mengajar di kampus mata kuliah ambo tuh hukum perkawinan. Setiap hari ambo cerita tentang kawin saja. Makonya ambo ketawa ketiwi aja kerja dengan mahasiswa tiap hari. Kenapa ketawa ketiwi? Cerita kawin apa tidak? Masih suatu suko, awak pun suko. Tentu ketawa-ketawa tu. -ketawa. -ketawa. Cukup. <tawa> Cerita kawin. Apa-apa aku mulai terbayak golaknya tadi kan begitu ambo sobu nak babini lagi kan langsung golak. Suara hati tu. Ke ibu nak tolongnya mengecek kan dah. Begitu ambo pancing terus langsung tergolak. Lala mu salamo kota bayang tak kecek tidak. Nah. Jadi ambo menelitilah. Ambo baca, amo dengar ceramah orang-orang yang ahli tentang masalah perkembangan sosial dan kehidupan psikologi manusia ini. Lalu amo simpulkan, ndak ada puber kedua. Do. Tetapi mengapa apa-apa aku pengen berbini lagi kalau umur 40? Bukan puber kedua penyebabnya. Apa penyebabnya? Di satu sisi orang kalau umurlah 40, biasanya ini berada di puncak karir. Kalau karirlah di puncak, piti biasanya banyak. Kalau piti lah banyak, salero mulai berubah. Dulu makan di Ampera 5000, lomak. mak. Kata kawan, usah di Ampera 5000, ribu nih, angek, berkeringek, warna, ah keringek, tolong mak, situ aja lah makan. Kalau dapat ada ampera 3000, situ wae makan huh, ya kan? Karena piti tidak ada. Kini piti lah banyak, duit dah banyak, tak mau lagi makan di ampera 5000, 8000. Di mana makan? Di restoran. Mengapa berubah selera nih? Karena duit dah banyak. Mengapa pengen nak begini lagi? Saleronya ke ibu itulah mulai kurang. Ah betul tuh pak. Itu sebenarnya penyebabnya. Karena duitlah banyak. Karena dengan duit banyak itu selera berubah. Dulu handphone lipat, Asal berbunyi aja orang dah jadilah. Akini lah pakai iPhone. Harga handphonenya aja 22 juta. Coba bayangkan. Mobil Pajero Sport. Ditengoknya ibu sebola. Macam tak cocok aja nampaknya. Karena ibu tak berubah. badan semakin mekar ya kan nah lalu bagaimana caranya caranya sebenarnya lagi-lagi bapak ini bukan puber kedua kalau puber kedua ibu-ibu tahu tenaga bapak aku tidak ada di umur 40 itu lah ya. menurun ibu bagi juga doping tahap apa Tak tetalu tapai lah, tetalu cerailah. lah. Tidak nah, ada pengaruh. Situ-situ aja nyok. Suara aja pakai aja. tenaga situ-situ aja. Ini bukan cerita masalah puber kedua. Duit yang mulai banyak. Dan masalah kedua ibu-ibu Indramati Allah. Perempuan-perempuan ini pula suka ke laki-laki yang duitnya banyak. Nah, itulah masalahnya. Makanya itu pula, Syekh Mutawali Syakrawi ditanya oleh jemaah. Mengapa laki-laki ini pengen berbini dua, Syekh? Jangan tanya ke Ambo, kata Syekh. Tanya ke perusi itu, punya Nio, Syekh? <laughs> Jadi ternyata, Bapak Ibu, yang membuat laki-laki ini pengen beristri tadi, Bukan karena faktor puber kedua, tetapi faktor duit. Yang kedua, celakanya lagi, perempuan-perempuan ini suka kepada laki-laki yang duitnya banyak. Ibu-ibu disikod, ndak dong? Ndak dong kan? Ndak berbeda, maksudnya, Ambo. Amo tanyo lah ke mahasiswi itu. Mahasiswi yang mau tanyo. Kalian mau calon suami itu yang ganteng, piti kurang, atau wajahnya di bawah standar, piti banyak. Katanya biarlah wajah bawah standar, Pak penting piti banyak Ibu-ibu macam -ibu mana? Ayo jo tanya. Boleh? <supsi> itu masalah. Karena itu saya katakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang laki-laki. Kalian tak usah bersedih kalau wajah kalian di bawah standar. Cari piti banyak banyak, insyaallah nanti tunjuk je pedusi tu. Itu ah, itu ah. Ha? Ha? Neng gitu aja deh. Jadi Naim, cari piti banyak banyak. <Sellan> 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 Tinggal tunjuk je jemaah anak ibu-ibu tu. Ya kan? Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia. Kembali ke kajian kita tadi. Berarti inti masalahnya kata Allah, mengapa umur 40 ni Allah ingatkan? Di ujung ayat tadi Allah tambahkan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala rabbi auzi'ni an asykura nikmatakal an'amta alai Kalau umur kalianlah 40 maka berdoalah kalian kepada Tuhan kalian auzi'ni an asykura nikmatakal an'amta alai ya allah berikanlah saya kemampuan untuk pandai bersyukur dari nikmat yang telah engkau berikan kepada saya Jadi orang-orang yang nak babini tadi itu, Bu, penyebabnya ndak pandai bar bersyukur. Karena begitu piti banyak, tak konang lah nak buka cabang. Nah, sebenarnya ibu aja yang seharusnya diberdayakan. Kalau ibu memang mulai-mulai mekar, antara pinggang dan pinggul data aja sadonyong, tidak jale le, manu pinggang, mano pinggul, sama aja. Dulu waktu muda-muda dipeluk pakai tangan cie sampai. Kini dua orang sampai lah. Oh. Maka minta kepada suami ibu-ibu ini biaya pemeliharaan. Ya kan? Kalau menengok rumput tetangga lebih hijau, pasti biaya pemeliharaannya lebih mahal. Maka kalau dia pengen ibu lebih sangset, singset ya. Pinggangnya ketek, anca, ndak bagai lebih dagingnya. <laughs> ah, keluarkan biaya pemeliharaan. Minta ibu pergilah aerobik, pergilah jogging, pergilah minum ini minum itu agar nutrisi badan menjadi hebat. Barulah apa kok diam Biayanya keluarkan Tapi kalau ndak ada biaya dikeluarkan abi aja lah model itu Ya kan nah, Mau mana Kan ibu-ibu Kalau umur 40 tahun ke atas Gigi lah mulai jarang Lah irregularnya. Tahu ibu irregular? Ndak beraturan lagi gigi itu lah Yang ke muka ke muka Yang ke belakang ke belakang Ya kan Kata dek suami ibu Mama usah ketawa lagi gitu. Ngapo begitunya nengok ibu golak sakit hatinya. Hilang seleronyo itu masalah. Apa kau umur 40? 45 duit serang banyak pergilah keluar kota. Bisnis ini, bisnis itu, nengok anak gadi urang ancak-ancak. Semangihlah kalau ceko iko bunyi awak ke mantap. Begitunya pulang, tengok ibu pakai daster kuyak. lun mandi leh. Ah. Ibu tanya, Papa makan apa? Dan tak makan rumah, makan luar Hilang <laughs> seleronya dengan ibu tadi. Nah, keluarkan biaya pemeliharaan, minta ke bapak. Bapak-bapak, kalau pengen istri kita cantik-cantik semuanya, keluarkan biayanya. Dipadu membuat biaya yang baru, ancak yang lama ke dipelihara. Betul tak, Bok? Ah, itu cara. <laughs> Dibuat pun yang baru ujung-ujungnya terkait itu juga menambah-nambah biayanya. Anca ibu lain. Kalau ibu kau lah teruji. Ya nak bu? Ah, lah tu pak. Jangan macam-macam jo. Mulai malam kini kok. Jangan pikiran kemana mana Bolo jo lah ibu tu elok-elok. Agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Soalnya umur tak panjang lah. Umur apa sampai puluh, umur enam puluh. Sisonya tinggal dua puluh tahun lah. Babi ini pun apa dengan bini yang baru yang muda. Tak jauh tolok dia apa menyainginya dah. Percuma je. Ha, nah, kan? Beko dimakan iko makan itu jantung lo nengko naik. Ha, kan apa ya? Tak nah, yang kiras lah apa-apa yang dimakan katanya. Ya kan? Ah yang kuek golaknya berarti minum tu. <laughs> Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Lalu, kalau umurlah 40, lagi-lagi yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kesiapan kita menghadapi kematian kita. Aksiru min zikrihali min lezat. Kata Nabi. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan itu? Itulah ma mati. Satu. Yang kedua, bukti bersyukur adalah setiap apa yang kita miliki, apakah harta, apakah jabatan, apakah kekuasaan, maka semuanya itu kita berdayakan untuk kepentingan akhirat kita. Itu tanda kita bersyukur. Duit banyak. Gunakan duit yang banyak nih Bagaimana nanti, ketika kita sudah berada di kubur, berada di akhirat, dengan duit banyak itu kita menjadi nyaman. Penyesalan manusia setelah dia mati adalah berhubungan dengan hartanya. Allah ceritakan dalam Surah Munafikun, Surah Munafikun, apa kata Allah? Anfiqu min thayyibati ma razaqnakum Anfiqu nafakkala min thayyibati ma razaqnakum Sebagian dari rezeki yang baik-baik yang telah kami karuniakan kepada kalian kata Allah Min qabali ayati ya'tika al-maut Sebelum nanti datang mati kalian kata Allah sebab orang-orang yang mati itu, kata Allah, orang-orang yang dah mati itu, maka semuanya datang kepada Allah untuk bernegosiasi. Apa yang dinegosiasikannya kepada Allah ketika dia sudah mati? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka an an'amta alaih. Rabbi, katanya, laula akhartani, Andaikan engkau undurkan ajarku ini, ajalin qarib, ajalku ini sedikit aja. Jangan engkau matikan saya sekarang ya Allah. Tunggu dulu, ambo minta anci sebentar. Kata Allah, kalau aku undurkan umurku ini, umur engkau ini engkau nak mengapa? Dijawabnya lah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa katanya? Aden pengen bersedekah. Saya ulangi. Bo, setiap orang yang mati itu berharap dia kepada Allah. Tuhan. Laula akhartani. Andaikan engkau mengundurkan ajalku ini. Ajalin korib. Sedikit aja. Engkau jangan matikan saya sekarang ya Allah. Tunggu dulu sebentar. Kata Allah, kalau aku undurkan ajal engkau sekarang Engkau nak mengapa? Kata Allah wa dakwa minas salihin. aku ingin bersedekah katanya. Karena itu kata para ulama, penyesalan manusia setelah dia mati adalah tentang hartanya. Mengapa dulu tak banyak bersedekah? Lalu apakah Allah undurkan ajalnya? Tidak. Nah. Apa kata Allah? Tidak terlambat dah kata Allah. Magen jaket lagi. Ada. menyesallah manusia itu. Untuk itu ibu-ibu, Bu. Bu. Sebelum mati datang kalau duit dah dapat jangan asik nak membeli gelang, membeli kalung, membeli cincin, membeli tas, membeli sepatu, membeli baju. Mati. Ha. Begitu ibu mati, lalu cincin ibu tadi, gelang ibu tadi, dijual apa? Untuk apa dijual apa? Tahu pun. Nah, nak berbini lagi. Ketika cincin gelang kalung ibu tadi dijual, ditanyalah dia anak gadis ibu. Pa, mengapa papa jual itu galung mama tu, gelang itu mama tu payah dulu tu duitnya cari gini-gini. Mengapa papa jual? Kata apa kau? Itulah masalahnya nak. Apa kalau nengok kalung hamba aku tak aja apa ke inyuhan. Padahal modus itu tidak ada gitu dong. Akhirnya dijualnya lah, dibelinya lah kalung yang baru. Akhirnya nyoba bini baru. Katanya ke bini yang baru tu, mama katanya, pejamkan mata. Wah, ikut lah katanya. Ada hal yang surprise. Disuruhnya pejam mata bini yang baru tu, dikalungkan lah kalung baru ko. Padahal itu kalung ibu. Ambo nak memanas-manasi, mengingatkan aja. Nah, sebelum mati, maka harato tadi gunakan elok-elok. Apapun macam itu, dapat duit jangan beli sawit, buat rumah petak, buat ruko, ganti kendaraan. mati. Memanglah sawit apa tidak dijual libo, tetapi didodosnya dengan lakinya yang baru. <tuh> itu masalah. Sebelum mati sedekah riba banyak. Di akhirat nanti menyesal lagi orang tuh. Orang yang kurang bersedekah tadi itu menyesal lagi. Itu dikisahkan dalam surah Al-Haqqah. Kata Allah bercerita dalam surah Al-Haqqah. Khudu Tangkap mereka. Belenggu mereka jahi, campakkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Campakkan dalam neraka menyala-nyala. Lalu ternyata ahli surga dan ahli neraka ini bisa berdialog. Ditanyolah oleh ahli surga ini ke ahli neraka. Woi, katanya. Nyunamunya kan tidak tahu, dan itu bagaimana? Woi, woi. Woi, ngapok, kalian dicampakkan ke neraka, woi. Katanya kan. Kata ahli neraka, kok, kami dulu di dunia, ndak ada bagi makan orang miskin, woi, katanya. Itu cerita yang disebutkan oleh Allah. Wala ya'uddu ala miskin. Mengapa kalian dicampakkan ke neraka ini? Dulu di dunia kami tidak bagi orang miskin makan. Ma'a'ni anni maliyah katanya. Harta kami yang banyak-banyak dulu ternyata sekarang tak lagi bermanfaat. Menyesallah sudah. Apalagi nak disesalkan karena kita dah berado di kerak neraka. Waktu pun sampai. Ambo sebenarnya nak menambah, tapi waktulah sampai. Pada ibu-ibu bawa bapak batuk sebagai alarm tanda harus berhenti, ancaklah mau berhenti duluan. Karena itu kesimpulan kaji kita, umualah bertambah, awaklah tua-tua, lalu mari kita perbanyak persiapan hidup kita menghadap akhirat. Tak tahu kapan umur ini akan berakhir. Semoga di sisa umur yang ada ini dapat kita maksimalkan untuk melakukan berbagai ibadah yang kiranya nanti dapat membuat kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.